Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ASN Provinsi Jawa Barat semuanya. Sini saya ingin berbagi cara untuk melakukan izin saat kita diperkirakan akan masuk kesiangan untuk menghindari kesiangan tanpa keterangan. Kita coba buka Kemob Jabar. Di sini saat kita diperkirakan kesiangan untuk menuju kantor, kita coba masuk ke menu utama. Di sini ada izin. Di sini izin, coba diklik gambar plus hijau, tombol plus hijau. Di sini kita bisa memilih izin terlambat masuk kantor atau izin pulang cepat. Kita coba izin terlambat masuk kantor. Silakan pilih tanggal izin, misalkan tanggal 18 September. Jam masuk yang seharusnya kita masuk kerja adalah jam 7.30 paling lambat. Kita masukkan atau kita tambahkan 15 menit ke depan karena diperkirakan di perjalanan menuju kantor itu akan terjadi macet atau memang terjadi macet atau hal lainnya. Jadi kita lebihkan 15 menit, berarti jam 7.45 ya. Nah, yang seharusnya jam 7.30. Oke. Di sini kita tulis keterangan. Masuk kerja terlambat, misalkan izin masuk kerja terlambat karena terjebak macet. Kita tinggal mengirim pengajuan yang sudah kita buat dan menunggu persetujuan dari atasan. Sekian untuk izin, untuk menu izin terlambat masuk kantor atau izin pulang cepat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe.